Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembrong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Masih di seputaran Wonogiri Barat ya. Tepatnya di Manyaran. Kali ini saya berada di tempat Mas BG. Dia merantau di Jakarta ya. Yang mempunyai pohon ini. Ini jenis kes untuk beringin. Dan pohon ini kemarin dikerjakan sama Mas Nurdin. Beliau orang lama ya tentunya. Di sini bonsai sudah sekitar kalau tidak salah 14-15 tahun. Dan beliau juga yang mengajak saya untuk berkebun, bertani, budidaya, program akar, membuat bahan ataupun bonsai dari benar-benar nol budidaya cangkok. Kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman. Nanti saya mau mengganti media tanam ini dan sekalian saya ganti potnya ya. Ini pakai pot plastik, nanti saya ganti sama pot yang dari beton semen, tapi agak sedikit saya ukurannya besar ya, agak sedikit tinggi karena ini bahan juga masih proses. Dan untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di video sebelumnya sampai saat ini menginspirasi, memberi motivasi untuk teman-teman semua. Yuk kita belajar. Untuk teman-teman nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi, kita sharing-sharingnya. Oke, langsung saja seperti apa. Dan nanti sebelum saya lakukan penggantian media tanam ini, nanti akan secara detail saya tunjukkan seperti apa bahan ini secara mendekat ya untuk bahannya. Oke, di sini sudah saya persiapkan ya. Saya ini pakai media tanam pasir labu kali. Terus saya campur pakai sekam yang sudah lapuk sama pasir malang sudah saya campur jadi satu. Dan untuk teman-teman saya sarankan untuk pupuknya kalau bisa kalau di pot pakainya di kastar ya. Saya ini mau memakai untuk pupuknya pupuk kandang bekas kotoran kambing yang sudah dihaluskan ya. Nah, ini dia untuk pupuk kandangnya yang sudah dihaluskan. Ini saya campur dulu sama media tanam untuk sekam pasir ladu kali sama pasir malang.
Nah, dan untuk media tanam bekas bongkaran di bak tadi kita bisa pakai kembali, tapi dengan satu catatan, kita bersihkan bekas potongan akar-akar tadi yang nyampe bersih, kita campur sama media tanam yang awal tadi. Alhamdulillah selesai ya, kali ini sudah saya lakukan proses mengganti media tanam bonsai ficus. Ini jenis beringin, saya sederhana. Tadi untuk pemangkasan akar bawah saya pakai sabit, kemudian setelah pemangkasan selesai saya bersihkan media tanamnya, dan saya ulangi lagi ya, untuk merapikan akar bekas luka potongan sabit saya rapikan pakai karter, saya cari aman. Nah, dan ini mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya untuk style gaya bonsainya seperti ini. Saya akan selalu update untuk teman-teman nanti finishnya seperti apa untuk bonsai ficus beringin ini. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga gagal. Nantikan terus untuk update nanti seperti apa bahan bonsai ini jadinya, akan selalu saya update untuk teman-teman. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.